Bertemu kembali untuk edisi 736 bersama saya Zawazi Yusof, Rentasan Berita dan antara paparan utama. Rampasan kuasa itu demokrasi tidak langsung. HUDHUD jujur berbanding menteri langgar kuarantin. Teruskan ego dan bunuh diri. Belajarlah untuk hidup bersama semula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langkah dalam menggerakkan perubahan politik negara yang dilakukan oleh Perikatan Nasional adalah menerusi hikmah daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dilaksanakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Dia berkata demikian pada konvensyen setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional. Pencapaian, harapan dan cabaran di Persatuan Alumni UM Clubhouse Damansara baru-baru ini. Menurut Hadi, petunjuk tersebut mengajar Nabi bagaimana mewujudkan sebuah negara masyarakat majmuk. Ujar beliau, Nabi memulakannya menerusi masyarakat Arab terlebih dahulu dengan menyatukan orang-orang Arab Quraisy dari Makkah yang membentuk kelompok muhajirin dengan Aus dan Khazraj di Madinah sebagai titik pertemuan dari hijrah. Mereka itu dalam kalangan yang yakin dan percaya kemampuan Islam membawa mesej tanpa paksaan dalam agama dan adil untuk semua. Diikuti kemudian kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim, tegas Hadi. Bila mendakwa pendekatan itulah yang diambil dalam politik Malaysia apabila diwujudkan muafakat nasional oleh gabungan PAS dan UMNO. Oleh kerana muafakat nasional tidak boleh membuat perubahan, kata Hadi, lalu diajak mereka yang lain yang mahu kepada perubahan. Gerombolan ini merupakan parti yang mengkhianati mandat rakyat, iaitu Bersatu, yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas ahli Parlimen Keadilan diketuai Datuk Seri Azmin Ali. Untuk mewujudkan negara masyarakat majmuk tidak boleh menafikan kaum, bangsa dan agama yang ada di sini. Maka diwujudkan Perikatan Nasional, ujarnya. Hadi Awang berkata tindakan merampas kuasa dengan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan itu sebagai demokrasi tidak langsung. Kata Hadi, demokrasi langsung ialah pilihan raya umum, sedangkan pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional menerusi wakil rakyat, iaitu tanda tangan akuan bersumpah SD, merupakan demokrasi tidak langsung. Begitu jauh tersesatnya Presiden PAS dalam mentafsir maksud demokrasi langsung dan tidak langsung. Untuk pencerahan mereka yang tidak belajar sains politik, demokrasi langsung atau demokrasi tulen adalah amalan yang memberi hak kepada rakyat untuk memutuskan inisiatif dasar secara langsung. Amalan demokrasi kini adalah demokrasi secara tidak langsung atau perwakilan menerusi pilihan raya umum. Mengatakan pembentukan Perikatan Nasional menerusi tebu atap merupakan amalan demokrasi tidak langsung adalah penyelewengan fakta. Lebih dahsyat lagi apabila penyelewengan itu dibungkus dengan kisah Nabi Muhammad SAW dengan temeteranya Piagam Madinah. Selepas berbohong mengenai teori demokrasi langsung dan tidak langsung, Hadi berbohong kononnya pencapaian Perikatan Nasional lebih baik berbanding Pakatan Harapan. Beliau mendakwa menteri-menteri dalam Pakatan Harapan tidak menjawab apa yang dibuat. Mungkin beliau sedang tidur ketika bekas Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menjelaskan mengenai kedudukan lembaga tabung haji yang rugi di zaman UMNO Barisan Nasional dan untung setelah Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya. Beliau juga mungkin tidak mendengar apabila Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menjelaskan 101 tender rundingan terus yang didakwa dilakukan oleh Pakatan Harapan itu dibenarkan. Bukan itu sahaja kebenaran yang ditutup oleh Hadi dari pendengarannya. Bersandarkan senarai tersebut, projek rundingan terus Pakatan Harapan hanya 0.07% atau RM352 juta, bukannya RM6.61 bilion. Pakatan Harapan juga telah meneruskan projek-projek yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional ini dengan pemotongan kos yang menghasilkan penjimatan yang ketara. Justru pencapaian Perikatan Nasional apa yang dikatakan lebih baik?
tak takut berdosa ke berbohong? Kenyataan Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin yang menyamakan lawatan Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali ke Turki dengan kisah burung hud-hud dalam Al-Quran semakin mengundang cemuhan. Ahli Dewan Negeri Meru Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Mukhtar menyifatkan Hashim Jassin seperti melepaskan bom jangka yang meledak dalam kempas sendiri. Tolak tepi soal beliau salah atau tidak melanggar peraturan dan undang-undang negara. Yang penting, siapa sahaja kalangan pemimpin PAS yang melakukan kesalahan pasti mendapat pembelaan sewajarnya, ujar Fakhrul Razi dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kesalahan pemimpin PAS akan ditutup dengan nas dan dalil bagi menghalalkan apa juga tindakan. Sebaliknya, kata Fakhrul Razi, mereka yang menuduh dan mentohmah pemimpin ini pula akan dipalit sebagai berdosa, hina, jelik dan terkutuk. Menurut beliau, pemimpin PAS beruntung apabila ditaksubi oleh pemimpin dan ahli-ahlinya waima apa juga kesalahan yang mereka lakukan. Namun tidak pernah terduga Mursyidul Ampas mengeluarkan hujah yang di luar dari akal kerangka pemikiran. Mengaitkan tindakan Khairuddin dengan burung hud-hud di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam adalah hujah baharu yang langsung tidak terfikir oleh akal yang waras, sindir Fakhrul Razi. Apabila kisah Khairuddin dikaitkan dengan kisah burung hud-hud yang diabadikan di dalam Al-Quran, maksudnya beliau tidak salah dari segi etika dan tindakan kerana beliau membawa laba dan keuntungan besar kepada negara yang hanya satu pembohongan. Hakikatnya tindakan Khairuddin ini berbeza dengan burung hud-hud yang jujur. Burung tersebut bercakap benar apabila berdepan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hud-hud membawa balik berita yakin dari negeri Sabak yang diperintah oleh Puteri Balkis. Apa berita yakin yang Menteri Tak Kuarantin bawa balik? Bahkan Menteri Tak Kuarantin pergi secara rahsia yang diolah menjadi separuh rasmi selepas dia dikritik, bidas Ustaz Zulkarnain Abidin. Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah itu mempersoalkan dengan siapa pertemuan separuh rasmi itu berlangsung, di mana, bincang hal apa, bersama siapa. Sebaliknya, Menteri berkenaan dikecam oleh orang ramai yang bimbang dengan penularan wabak COVID-19. Untuk rekod setakat ini, bilangan yang disahkan dijangkiti wabak COVID-19 di Turki ialah 271,705 orang dan 6,417 kematian. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyerahkan perkara pelanggaran kuarantin mandatori itu kepada pihak polis. Namun hakikatnya, sehingga ke hari ini, Menteri berkenaan masih bebas, bahkan dilihat berbangga tidak meletak jawatan kerana menganggap perbuatannya tidak salah dari sudut tugas. Tak ada. Biasalah, manusia mana yang tak buat silap. Biasa. Saya tidak buat salah melibatkan kerja saya, tapi melibatkan satu kekhilafan dalam isu SOP, itu pun saya tak nampak kenyataan panjang sebenarnya. Saya serahkan kepada pihak polis. Justru, siapa yang salah? Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mengenakan kompaun RM1,000? Polis Diraja Malaysia yang memanggil beliau untuk memberi keterangan? Kementerian Luar Negeri? Jabatan Immigration? Habis semua pihak dipersalahkan kecuali yang melakukan kesalahan kerana beliau seorang menteri yang memperjuangkan Islam kononnya. Namun bagi Fakhrul Razi, beliau masih ada kemuskilan. Saya muskil dalam kisah burung hud-hud dan Dr. Khairuddin itu. Jika Dr. Khairuddin diumpamakan seperti burung hud-hud, siapakah pula untuk disamakan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Apakah maksudnya Perdana Menteri Malaysia selayaknya disamakan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Presiden PAS atau Mursyidul Ampas sendiri? Soal beliau. Mempertahankan Khairuddin sama dengan mengamalkan sistem undang-undang dua darjah. Mungkin pemimpin pejuang seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Mukhris Mahathir tidak teruja dengan analisis tokoh akademik berhubung keputusan pilihan raya kecil slim. Dua penganalisis dipetik portal Free Malaysia Today berpendapat kekalahan teruk calon yang disokong Tun M menunjukkan parti baharunya pejuang tidak boleh pergi jauh tanpa bergabung dengan Pakatan Harapan. Dr. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya dan Dr. Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia berkata Tun Dr. Mahathir harus muhasabah di atas kekalahan Amir Kushairi Muhammad Tanusi di pilihan raya kecil itu. Seorang aktivis amanah yang juga pengundi di Slim Azhar Rahman menulis coretan peribadi yang menarik di Malaysia deadline berhubung pilihan raya kecil tersebut. Azhar berkata kumpulan Bersatu Blackout tidak mahu dilihat sebahagian daripada Pakatan Harapan tetapi mahu mendapatkan kerjasama jentera daripada parti anggota Pakatan Harapan untuk membantu. Difahamkan salah satu matlamat Bersatu Blackout adalah untuk memasarkan parti baharu
mereka, iaitu pejuang. Saya kira memang itulah antara tujuan dalam pilihan raya kecil ini. Dalam tempoh berkempen, mereka memperkenalkan nama pejuang berserta logo parti baharu mereka, ujar Azhar dalam coretannya. Menurut beliau, Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu bersama saf kepimpinan di peringkat nasional turut turun padang membantu berkempen. Turut bersama menawarkan bantuan ialah pengarah pilihan raya Amanah merangkap pengerusi Amanah Negeri Perak, Datuk Haji Azmuni Awi. Menurut pemerhatiannya, beberapa pemimpin keadilan turut kelihatan. Mereka termasuk Cah Lih Kang, Saifuddin Nasution, Amaluddin Syari, Fahmi Fazil, Tian Chua dan beberapa pemimpin cabang Tanjung Malim. Antara pemimpin DAP yang dilihat hadir membantu memberikan ceramah adalah Nga Kor Ming, Anthony Locke, Dr. Aziz Bari, Howard Lee, Wong Mei Ying, Kuala Segaran dan Sevanisan. Azhar mendakwa sama ada keadilan mahupun DAP mereka turun membantu tetapi tidak begitu aktif. Sebaliknya, di pihak Barisan Nasional hampir semua pemimpin utama mereka turun membantu dalam siri kempen 14 hari tanpa henti. Setiap hari ada sahaja pemimpin yang hadir, pemimpin utama PAS dan Bersatu juga ambil bahagian walau tidak seaktif Barisan Nasional. MCA, MIC, Makal Sakti dan IPF turut serta mengerahkan ahli dan jentera mereka untuk menawan pengundi-pengundi bukan Melayu. Strategi dan penumpuan mereka untuk pilihan raya kecil kali ini kelihatan sungguh objektif dan bertenaga, tegas Azhar. Menurut Azhar, tidak kelihatan kelibat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang dan beberapa nama besar lain. Jelas katanya terdapat lompong dan tidak sepadu seperti pilihan raya umum ke-14. Azhar merumuskan kekalahan Amir Kushairi iaitu 10,945 undi adalah signal daripada pengundi terutamanya di kalangan penyokong Pakatan Harapan sendiri bahawa kegagalan pembangkang menyusun kekuatan dan kesepakatan akan diterjemah ke kotak undi. Keputusan PRK ini juga menunjukkan pusat daerah mengundi PDM yang dimenangi Pakatan Harapan semasa pilihan raya umum ke-14 tewas dengan majoriti yang agak besar. Azhar berkata keputusan pilihan raya kecil itu harus menyedarkan Pakatan Harapan dan pejuang bahawa ini adalah suara yang mahu disampaikan kepada mereka. Pengundi tidak akan memberikan kepercayaan dan mandat kepada pemimpin yang tidak sepakat. Niat pejuang atau mana-mana parti pembangkang sekiranya berhasrat untuk bergerak sendirian seperti yang ditunjukkan dalam pilihan raya kecil slim ini dalam tempoh pilihan raya umum ke-15 yang sudah semakin hampir, natijahnya sudah ditunjukkan di depan mata, tegas beliau. Justru sama sahaja hasil pengamatan penganalisis akademik dan aktivis, pemimpin Pakatan Harapan dan pejuang mesti muhasabah. Keeguan akan membawa kegagalan, justru kembalilah menyusun kekuatan. Selepas kita semua menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-63, kita harus bertanya jauh ke dalam hati kita, sejauh manakah kita mampu bertolak ansur dengan perbezaan, soal aktivis DAP Nur Miswari Ramli. Menulis di Roket Kini, Nur Miswari yang juga setiausaha politik kepada Ahli Parlimen Segambut Hannah Yoh berkata, kita harus belajar untuk hidup bersama semula. Tulisan beliau lebih kepada keluhan betapa kita gagal untuk menghargai keunikan kepelbagaian kaum di negara ini. Menurut beliau, hanya dengan mengenali antara satu sama lain, saling tegur-menegur serta bergaul dan hidup bersama, maka prasangka dan prejudis akan hilang. Bukan dengan cara menghapuskan sekolah vernakular. Idea menghapuskannya pun hanya datang dari jenis politik yang berpusat kepada isu bangsa semata-mata dan ianya selalu datang dari pemimpin yang takut dengan bayang-bayang yang tidak pernah ada, ujarnya. Bila memberi amaran, ketika sedikit jangan dipecah-pecahkan, ketika ramai janganlah dilupakan. Namun dengan pergelutan dan turun naik suhu politik dalam parti gabungan kerajaan, Pakatan Pembangkang juga disaran untuk berhati-hati dan menjadi lebih dinamik agar segera mengadaptasi perubahan yang berlaku di sekeliling. Kita tidak lagi boleh menerima perseteruan baru, sedang yang lama pun belum kita selesaikan, ujarnya. Nabi Suwari tidak menjelaskan maksud perseteruan baru itu, tetapi ia dipercayai merujuk kepada kedinginan hubungan antara pemimpin keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pejuang Tun M. Perseteruan lama adalah dengan UMNO Barisan Nasional yang masih belum dikalahkan kemungkarannya. Secara tersirat, beliau menghuraikannya. Kita yang sedikit ini janganlah dipecah-pecahkan lagi. Tapi dalam masa yang sama, saya juga khawatir jika kita kesampingkan mereka yang lama dalam parti, yang setia dan berjasa tanpa menuntut apa-apa. Mereka yang ramai ini janganlah kita lupakan, jangan kita pecah-pecahkan. Kita tidak boleh melawan berseorangan. Dari sudut dinamika sesebuah parti politik pula, kita tidak wajar memecah
bahagi kita-kita yang sedikit ini kepada beberapa kumpulan yang lebih kecil. Saya kira ia adalah tindakan yang tidak tepat. Tak kiralah sama ada dalam bentuk pertubuhan atau apa-apa nama gerakan sekalipun, ianya dilihat cubaan membina kelompok yang akhirnya membina tembok kepada kelompok yang lain. Menurut kepada kenyataan Nurmiswari yang penuh teka-teki itu, jomcanya bertanya, parti manakah yang mahu berlawan sendirian? Parti manakah yang mahu kesampingkan pihak yang lebih besar dan lama dalam persada politik negara? Jawapannya terletak pada pemimpin. Kepimpinan hebat berupaya membangunkan masyarakat dan tamadun bangsa. Pemimpin bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan dari aspek fizikal mahupun spiritual. Dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sekiranya hilang sifat amanah, tunggulah hari pembalasan. Abu Zar berkata, bagaimanakah hilang sifat itu? Baginda bersabda, sekiranya tampuk kepimpinan jatuh kepada orang bukan ahlinya, maka tunggulah hari pembalasan. Adakah kita harus biarkan kucak-kacir di kalangan pemimpin ini berterusan? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari kami di portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan pertimbangan anda. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.